Budayakan menonton sampai selesai, jangan di skip ya. Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini, komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu Ustadz Kazim Ilyas terkena gangguan ketika live. Lihat apa yang terjadi selepas itu, buat ramai sebab. Oke, ini daripada channel Durian Merah. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. So, jom kita tengok videonya. Let's go. Oke. Pendakwah bebas Datuk Muhammad Kazim Ilyas diuji ketika sedang live berkongsi keadaan Allah terkini kesihatannya. Namun begitu, beliau tetap bertahan dan bersabar demi menyampaikan pesanan selama hampir 1 jam. Beliau juga mendedahkan didatangi skamer yang memberikan bon berjumlah 4.7 juta hingga membuatkan tangannya menggigil. Eh, tak apa selesa mak muka semak. Rasa macam bengkak muka. Rasa tak tahu rasa nak ramai ke semuka ni. Tahulah. Tapi pasal saya nak jom, nak cakap, nak layan kawan-kawan kita ni mak, sabar juga. Haji Zainab ada bedak sejuk tak? Haji Zainab. Zainab Mak Junid. Ambil bedak ni, bedak batu geliga, bedak geliga. Dalam bilik saya ada, dalam bilik saya. Dia panas ke gatal tu? Panas, gatal, semua ada. Yang semua ada. Allah. Sakit. Apalah yang mereka buat tu? Aduh. Amalan-amalan, ayat-ayat, doa-doa yang diajarkan oleh yang berbahagia Datuk disatukan pula. Sebelum ni kita asingkan kan, dia ada satu buku khas warna biru kalau tuan-tuan ingat. Tapi kali ni digabungkan sekali. Tuan-tuan beli satu dapat dapat dua package. Dalam ayat-ayat kita dah jadikan dia tablet, mudah untuk ditelan, ada vitamin C digabungkan untuk memudahkan lagi proses pencernaan untuk kita dapatkan kebaikan 100% daripada habbatus sauda ni tuan-tuan terahmati Allah. Baik. Okey, seterusnya dia macam mana nak sentiasa ikhlas? Okey, ni dah tadi dah. Assalamualaikum, saya selalu ikuti kuliah. Okey, bagus. Ni dah juga. Wis, lambatnya saya punya ni. Saya pedih. Pedih, panas, sakit semua ada. Ni saya cari kipas ni ada. Alhamdulillah. Oi, comel yang kipas. Nak bagi muka tak panas sangat. Allah, betul-betul sabar. Okey. Alhamdulillah, yang bahagia Datuk sudah bersama dengan kita pada malam ini dengan wajah yang baru tuan-tuan. Kita doakan supaya yang bahagia Datuk dalam keadaan sihat wal afiat. Tak ada orang tanya Datuk pakai baju apa? Pakai bedak. Saya pakai bedak sejuk yang campur dengan air hujan. Bukankah saya mengatakan bahawa air hujan merupakan suatu ubat? Jadi saya ngubat menggunakan air hujan, alhamdulillah. Jadi bila pakai tu pedih ya amat tu yang saya keluar sekejap tadi Ustaz Ahmad. Ya. Saya keluar sekejap pasal pedih sangat. Ini. Nah sekarang saya dah gunakan kipas ni, portable ni untuk menghilangkan sedikit rasa pedih tu. Sekarang dah nampak stabil sikit lah. Ini lebih air hujan. Jadi tuan-tuan, saya dah bagi petua banyak pada tuan-tuan. Saya sendiri amalkan, saya sendiri buat ya. Allah. Jadi alhamdulillah, memanglah nampak muka ni bertopeng-topeng sekarang, tak apalah. Janji pedih saya hilang, gatal hilang, merenyam tu hilang, rasa bengkak tu hilang, rasa mata ni macam nak cabut dengan ni hilang, insya-Allah. Ni kelebihan air hujan, insya-Allah. Memang hari ni, 2 hari ni Ustaz Ahmad memang saya tak apa sihat Ustaz Ahmad. Ya Allah. Memang tak sihat. Jadi saya lemah sangat hari ni. Kesihatan saya makin lama makin merudum sikit. Jadi sebab tu selepas asar tadi saya tak dapat lah. Ya, memang saya down terus. Jadi lepas maghrib saya rasa kuat balik, terus datang buat live.
Jadi minta maaf kepada semua yang datang nak jumpa Allah. Saya saya tak dapat terima tadi, saya hantar wakil saya saja, insyaAllah di lain masa tolong buat temu janji untuk datang, ya, insyaAllah. Jangan tak ada temu janji. Bila tak ada temu janji tu, saya tak dapat nak tunggu. Kadang-kadang saya ada urusan, kadang-kadang saya pergi ke hospital, kadang-kadang saya sedang buat rawatan. Jadi tolong buat temu janji, insyaAllah, ya. Jadi besok temu janji kita bersama dengan peserta rombongan ijtimak, ada 11 buah bas akan datang. Jadi tuan-tuan boleh jumpa saya dalam dewan besok, dengar kuliah saya, ada forum besok. Dan kita bagi peluang kalau tuan-tuan nak bergambar besok, kalau saya sihat, saya akan bergambar dengan tuan-tuan. Jadi datanglah, datang insyaAllah. Yang mana nak ikuti ijtimak, silakan datang. Cuma untuk buat rawatan, saya kurang sihat, Ustaz Ahmad, untuk buat rawatan, sebab saya dah banyak sangat buat, jadi badan saya dah rasa lemah sangat dah. Jadi saya nak perlu berehat sedikit, insyaAllah. Jadi, kalau saya nak ceramah, kena buat bawa kipas macam ni, Ustaz Ahmad. Aduh, ceramah. Aduh, ya Allah. Okey dah, dah hilanglah pedih dia, Ustaz Ahmad. Alhamdulillah, ya, Allah lagi, ya, kebaikan air hujan, alhamdulillah. Ustaz, ini semua boleh ingat lagu-lagu lama pun ingat dia betul. Okey, saya tarik lagi. Okey, ada lagi soalan. Ustaz, kalau saya beli order buku perubatan tu guna nombor handphone 010-507-788 ni ke? Ya, betul. Mawar deng. Betul. InsyaAllah. Malam mencari mimpi, siang mencari arti, tersingkap seribu makna, terucap seribu kata, terkupaslah rahsia. Sekian lama bertemu. Okey, sekian lama berpisah. Okey. Ada yang minta lagu Hindustan. Ye rati bigi bigi, ye masti bijai, ota diri diri, ota na piara piara. Okey, ada yang minta lagu apa lagi tu? Kita tunaikan saja lagu mereka. Doakan saya sihat. Amin. Untuk terus di dalam persada dakwah walaupun kuat menyanyi. Allahu akbar, nak hiburkan hati tu. Kalau saya tak ada nanti kan, antara Allah. Ingatan orang pada saya ialah Ustaz Kazim selalu nyanyi. Ingat lagu ni, lagu Ustaz Kazim. Ini lagu Ustaz Kazim. Ini lagu Ustaz Kazim. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Oke, okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi video daripada Ustaz Kazim Ilyas yang terkena gangguan ketika live. Masih ada orang yang seperti itu, ya, mempunyai sifat iri dengki, ya kan? Allah, saya tak faham juga lah kenapa mereka macam tu, kan? Allah, masih banyak di Indonesia, mau dimanapun, ya, hal-hal mistis, hal-hal macam kiriman-kiriman santet dan lain sebagainya itu masih ada aja. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Maka daripada itu, perbanyak membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bentengi diri kita dengan amalan-amalan tertentu. Jadi kita memang harus ada sebuah amalan yang mana amalan ini dapat membentengi diri kita. Macam mengistiqomahkan membaca sebuah ayat, ataupun mengistiqomahkan membaca ayat kursi, ataupun bisa dikatakan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan zikir-zikir tertentu, di mana insyaallah ketika kita sudah masuk ke dalamnya, istilahnya
istiqamah dalam melaksanakan, maka insya Allah benteng itu, benteng diri kita akan semakin kuat. Tentunya dengan keimanan dan ketakwaan kita yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, setiap apa yang terjadi pada kita itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha dan meminta kepada Allah agar supaya kita semua ini dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada satu hal yang masuk ke dalam diri kita dengan adanya istilahnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala, izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga akan terjadi untuk menguji iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita kirimkan Fatihah kepada Ustaz Kazim Ilyas, semoga Allah melindungi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan menghapuskan, menghancurkan segala kiriman-kiriman ataupun segala penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini, semoga teman-teman suka. Oke, ada kucing saya di belakang di sana. Malang, malang, malang. Oke. Ini kucingnya buta guys, jadi ya kena klamidia dulu dan saya rawat, alhamdulillah dia masih selamat ya. Sedangkan saudara-saudaranya itu ada yang meninggal, ada juga yang hilang, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.